Dalam kejurnas rally di lintasan Kebun Tebu Indralaya Ogan Ilir, Rian Nirwan, rally asal Kalimantan Timur menjuarai seri ke-1 kejurnas Speed Rally. Rian yang didampingi navigatornya Adi Indiarto membukukan catatan waktu tercepat dari 24 perally lainnya dengan 1 jam 20 menit 19,1 detik pada kelas M1 1300cc. Disusul pria Manaya Jan, Harika, di tempat kedua dengan catatan waktu 1 jam 21 menit 9 detik, sedangkan peringkat ketiga ditempati H. Rahmat, Doni Wadono dengan catatan waktu 1 jam 25 menit 32,6 detik. Dengan kemenangan ini menyempurnakan keberhasilan Rian pada Kejurnas Rally kali ini, karena ia juga menjuarai seri keempat Kejurnas Sprint Rally 2017 di lintasan Tanjung Senai Ogan Ilir. Tim Liputan Sriwijaya TV.